Polda Maluku sebut Pulau Haruku semakin kondusif. Warga yang masih takut berkebun akan diantar. Polda Maluku memastikan situasi di Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah semakin kondusif pasca bentrok antar warga yang terjadi di wilayah itu. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Rum Ohirat, mengatakan aktivitas warga yang terlibat bentrok sudah kembali normal. Meski sudah kondusif, lanjut Rum, aparat gabungan gencar patroli di wilayah hutan hingga laut. Rum pun meminta warga yang akan ke hutan maupun ke kebun untuk tidak perlu khawatir, karena aparat akan melakukan pengawalan. Rum juga berharap warga tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang menyesatkan yang beredar luas di media sosial. Juru bicara Polda Maluku ini juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama tokoh agama dan masyarakat yang terus menggaungkan pesan-pesan perdamaian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!